Dilansir dari FIFA Newsstand, ada kampanye Prabowo di GBK, Bawaslu minta Kartini Run ditunda. Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan imbauan penundaan pelaksanaan Kartini Run 2019 yang rencananya digelar Minggu pagi 7 April 2019 di kawasan Monas, Jakarta. Imbauan surat bernomor 0776 garing K Bawaslu garing PM 06 garing 4 2019 itu menyusul adanya jadwal kampanye akbar pasangan 02 Prabowo Sandi yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Diketahui konsentrasi massa akan berada di sekitaran GBK sejak Sabtu malam, sebab acara kampanye akbar ini diawali dengan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Dalam surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta bahwa kampanye akbar Prabowo Sandi di GBK akan dihadiri 1 juta orang. Sehubungan dengan hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meminta untuk menunda pelaksanaan Kartini Run karena adanya potensi berkumpulnya massa yang dapat mengganggu pelaksanaan kampanye, tulis Bawaslu dalam imbauannya. Diharapkan acara tersebut dilakukan setelah tahapan pungut hitung pemilu 2019, imbuhnya.